Nama saya Tono, istri saya namanya Yeni. Saya punya dua anak yang sekolah di BAIS. Di BAIS, anak-anak kami tumbuh dengan mengenal kekristenan dengan baik. Mereka juga dapat menghidupi keseharian dari kekristenan itu, dan mereka juga bertumbuh dengan cukup mengerti tanggung jawab terhadap iman mereka. Anak-anak bertumbuh dengan rasa pertemanan yang baik. Mereka juga mempunyai tanggung jawab kepada teman-temannya, percaya diri juga, dan yang paling membanggakan adalah lingkungan BAIS mendukung mereka untuk lebih maju dan bertumbuh. Guru-guru sangat memberi pengaruh yang banyak untuk anak-anak. Mereka bertumbuh dengan lebih percaya diri. Mereka bertumbuh dengan tidak hanya mengandalkan angka akademis, tetapi mereka juga hidup dengan praktis. BAIS sangat spesial sekali karena di BAIS terjadi pertukaran budaya yang cukup beragam, di mana budaya dari Amerika mungkin, dari Korea, juga dari Indonesia bersatu di lingkungan sekolahan, sehingga anak-anak bisa mengenal budaya dari bermacam-macam negara yang ada, dan mereka menghidupinya langsung.